niat solat jamak 4 rakaat. Masa rakaat pertama itu dia mari mulai mulah perut nak berak. Boleh tak kita tukar niat jadi qasar walaupun tengah solat dah? Kita nak sembahyang 4 rakaat. Solat fardu lepas tu nak potong jadi 2 rakaat. Ada ulama yang membolehkan. Kerana ketika itu kita sudah boleh buat 2 rakaat. Nah. Ha. Cuma kita sebaiknya keluar daripada khilaf mereka yang melarang. Kalau kita sudah niat untuk tidak melakukan qasar, maka hendaklah disempurnakan tanpa qasar, iaitu dengan 4 rakaat. Supaya jadilah ibadat kita itu tidak dipertikan. Bahkan kalau semayang mana sekalipun, kalau sudah nak buang air, maka Nabi kata jangan kamu semayang dalam keadaan berlawan dengan hadas. Maksudnya antaranya berasa nak buang air, lepas tu nak pertahankan semayang tapi nak buang air, jangan semayang lagu tu. Maksudnya berhenti semayang. Faham tak? Berhenti semayang, pergi buang air. Kerana tujuan semayang, akimi salata li zikri, dirikan semayang supaya ingat kepada aku. Kalau mu duduk belawang nak pergi jambang ke nak pergi semayang, mu tak ingat Tuhan dah masa tu. Faham? Mu duduk ingat dan kedok, dan kedok, dan kedok. Faham? Tu yang tu imam baca panjang kan, yang maki lalu. Nah, tak terima aku nak berok, baca surah panjang pula. Nah, sutih kena tu imam.